Ya ini di Kabupaten Kepulauan Talaut dari 2015 sampai 2023 anggaran sebesar 1,13 triliun rupiah telah diberikan untuk urusan infrastruktur jalan yang menyangkut kurang lebih 199 km dikerjakan, diperbaiki di aspal yang dulu sebelumnya tanah, dan ini memang sudah ada yang memang perlu diperbaiki lagi. Tadi saya sudah perintahkan ke Kementerian PU juga tahun depan agar bisa diperhalus lagi. Dan saya kira kalau semua kabupaten, semua kota jalannya seperti ini, bagusnya saya kira akan memperlancar urusan logistik, konektivitas antar kecamatan, antar kabupaten, saya kira akan sangat bagus. Ya. Dari daerah terdepan, dan ini adalah, dan Kabupaten Talaut ini adalah daerah terdepan dan terluar Indonesia. Ini sudah berbatasan dengan Filipina, Davao.